Halo, berjumpa kembali bersama saya. Kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara cek apakah kartu BPJS kita masih aktif atau tidak, atau cara cek kepesertaan BPJS melalui kirim pesan lewat WhatsApp. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, pertama saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah subscribe channel ini, dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan tekan tombol subscribe di bawah. Oke, langsung saja cara ceknya kita melalui pesan WhatsApp. Di sini kawan-kawan bisa kirim pesan ke Pandawa BPJS dengan nomor yang saya tampilkan berikut ini. Nah, jika sudah mendapatkan kontak Pandawanya, kawan-kawan bisa kirim pesan misalnya selamat siang, nanti mereka akan balas ya. Nah, ini balasannya, selamat datang di layanan Pandawa, sahabat JKN dapat memilih opsi menu yang dibutuhkan. Nah, untuk mengecek kepesertaannya BPJS, kita bisa pilih informasi ya. Pilih informasi. Nanti ada balasan lagi. Nah, ini pada balasannya kawan-kawan pilih menu informasi ya. Nah, di sini bisa kawan-kawan perhatikan, di sini ada cek kepesertaan, cek status kepesertaan, dan lain-lainnya. Banyak yang bisa kawan-kawan manfaatkan layanannya ya. Di sini kita akan cek status kepesertaan. Kita centang yang status kepesertaan lalu kirim. Oke, di sini bisa kawan-kawan lihat, untuk melanjutkan permintaan sahabat JKN, masukkan nomor KTP atau NIK atau nomor BPJS kesehatan yang ingin kamu ketahui. Nah, silakan kawan-kawan masukkan NIK atau nomor BPJS-nya ya. Salah satu saja ya yang dimasukkan. Nah, jika sudah dimasukkan, nanti selanjutnya kawan-kawan akan diminta untuk menginput tanggal lahir ya. Tanggal dan tahun lahir di sini saya tidak input ya. Di sini sebagai contoh saya tampilkan, nah di sini ya. Di sini misalnya status kepesertaan aktif, nanti ada keterangan ya. Jika tidak aktif, di sini ada keterangan juga status kepesertaan tidak aktif atau tidak ditanggung ya. Kalau ini adalah bantuan ya. Ini tidak aktif ya. Jadi seperti itu kawan-kawan cara cek status kepesertaan BPJS atau cek apakah kartu BPJS milik kawan-kawan masih aktif atau tidak. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.